Hai, pesta dansa. Lihat. Mau bareng aku? Enggak. Kalau aku... Enggak. Sini, tinggal. Sana. Aku gimana? Gimana ya? Enggak. Minggir. Mau bareng sama aku? Oh yeah, kamu satu-satunya untukku. Sini, manis. Apa? Yap, siap-siap sayang. Cuma kita berdua. Yang bener aja. Aku mau jadi Barbie. Bersiaplah untuk kalah. Gak mungkin. Oke, aku butuh inspirasi. Enggak. Apa-apa? Sini-sini. Kita jadi kembaran ya. Mantap. Gitu banget sih. Tunggu. Sampah bagi dia. Persis yang kubutuhkan. Aku punya rencana nih. Bagus, aku kan jago bikin kerajinan. Gak ada waktu lagi. Semua hal yang baik datang ke mereka yang berkarya. Selesai. Transformasi operasi Barbie. Ini sih bakalan gampang banget. Pelayan, kamu di mana? Sini. Ini, Non. Oh, warna biru. Bagus, tapi bosenin. Mau yang seru-seru? Oke, boleh. Jangan membuatku marah. Kamu gak mau lihat aku marah. Lanjut. Terlalu pink? Enggak lah. Pink Lezzato. Yang mana, Non? Iya, yang warna emas. Bukan yang mau jadi Barbie, Non? Iya, betul sih. Kalau bingung, pakai pink dan berkilau. Ini dia. Sepatu ini mungkin tinggi, tapi standarku lebih tinggi. Wow, aku Barbie. Aku juga perlu gaun. Dari ini. Oke, lihat ya. Tapi harus pink. Ini lebih mirip Wednesday. Tapi lihat. Aku lihat. Aku suka. Aku mau. Aku dapat. Aku mau. Aku dapat. Bagus. Bau apa ini? Ih, sampah. Tapi cuma ada ini. Gak apa-apa deh. Enggak, bauku seperti toilet. Ini bisa. Mungkin kelihatannya kayak spray, tapi aku melihat. Tunggu ya. Wow, baju baru. Yeay. Oke, sekarang makeover Barbie. Pelayan, ayo. Singkirkan nodanya, pilih emas. Siapa si gadis emas? Aku juga butuh masker. Kembali ke alam aja. Gosok, bagus. Selesai. Pelayan? Ini, Non. Mataku. Aku glowing. Tunggu deh, mendingan. Gatalnya. Tisu toilet dan stick. Lagi. Untung ada kiat dari TikTok. Santai sambil nunggu keajaiban. Pasti sudah cukup. Oke. Berhasil. Keren kayak Barbie. Wajah beres. Barbie-licious. Saya datang. Buat aku berkelas, pede dan sedikit bandel. Geli. Tada, cermin. Apaan nih? Gak bisa. Kalian semua dipecat. Keluar. Aku aja yang ngerjain. Terlalu pucat. Gosok. Gak cocok sama Franklin juga. Oke, apalagi? Lihat ya. Ya ampun, kosong. Aku harus gimana dong? Mungkin... Tapi ini bisa juga.
serut untuk dapat taburannya. Sedikit lagi. Terus masukkan jarimu. Dan... Tunggu. Lepasin aja kacamatanya. Aplikasikan pada kedua kelopak mata. Ah, wow. Oh, enggak. Gak bagus. Kamu juga enggak. Oh, kamu. Giliranmu. Tahu kan, kalau bingung tambahkan aja pink. Ya, ini dia nih. Pink bukan cuma warna, tapi juga sikap. Aku sempurna. Lihat deh kamu, makeupmu menyedihkan. Biar ku tunjukin Barbie palsu itu. Astaga, gak adil banget. Coba lihat ya. Apa itu? Menjijikan. Aku tahu mengakalinya. Yang kencang. Hiya. Oke. Hah? Apa? Para dewa menentangku hari ini. Aha. Berhasil. Pinjam sebentar ya. Ayo. Hiya. Hancurin. rasa buah. Bagus. Dan satu lagi beres. Ya ampun, ada apa? Kukuku. Ya Nona, apa masalahnya? Lihat, gak ada bling-blingnya. Berlian kan sahabat perempuan ya. We're beautiful like diamonds in the sky. Ratu bling, ya kan? Lihat, Ken akan jadi milikku sepenuhnya. Aku juga harus beresin kuku. Tapi gimana? Coba pikir, pasti ada caranya. Aha, iya, aku ingat. Warnanya pas lagi. Semburat pink, sentuhan glam, dan banyak gaya. Beres. Mantap, kuku sudah. Terus apa? Rambut pirang. Gak mungkin. Aku butuh ngemil. Ngemil coklat. Oh, Teddy, aku harus gimana? Aku butuh pelukan beruang. Aku merasa lebih baik. Teddy, bulumu rontok. Ternyata pirang. Yeay, rontokin aja, Ted. Cuma rontokan kok. Cukup. Wow, pirang lebih seru. Selesai. Rambut beres. Dia pikir dia bisa ngalahin aku ya? Enggak lah ya. Nah, ini yang kuperlukan. Pesan. Aku mau coba. Ini harus berhasil. Ya, glamor, penuh gaya, dan... keren banget. Aku tahu. Pelayan, mahkota. Ini non, perhiasan keluarga. Sekarang aku Putri Barbie. Dia punya mahkota. Aku juga mau. Aku lebih butuh kamu daripada coklat. Gak ada yang bisa gagalin rencanaku. Potong sini, potong sana. Selesai deh. Ketika aku jatuh, aku berdiri lalu meluruskan mahkotaku. Akhirnya, mahkota beres. Aku siap. Cewek ini siap untuk pesta prom. Pesta kiri kali ya? Gak sopan. Cupu. Diri sini. Ken, datang. Hai, Ken. Apa satu kalau bisa punya dua Barbie? Aku aja kok. Hai, Ken, bro. Lihat nih aku punya apa. Wow! Wow, dua Ken! Ayo kita main! Bodoh amat, dia cukup. Dasar! Pagi, Steve-ku yang ganteng. Pupil ngeselin. Kamu cuma... jijik. Gak ada yang lihat. Pangeran gantengku. Hatiku hanya untukmu. Kita akan dansa di bulan. Hai, babe. Steve. Chloe, kamu cantik hari ini. Aku cuma mau
Momen yang kutunggu-tunggu. Dia tertipu kan? Apa yang terjadi? Mereka jahat. Kenapa? Mereka ngisengin aku. Itu pas banget. Lihat, hey, aku tahu cara bantuin kamu. Kamu akan datang ke pesta Barbie. Ini rencananya. Jadi, aku bikin kamu mirip dia. Langkah pertama, beresin rambut, wajah, lalu make up, lalu pakaian, lalu sampai kamu jadi Barbie. Dia akan jadi milikku. Bisa sih, terserah. Kita mulai ya. Oke. Kepang udah jadul, sis. Kita harus ubah ini. Saya. Kita perlu yang warnanya aku. Pink. Oke. Kita akan segera bersama. Hey, fokus, Chloe. Steve. Bangun, kita harus bikin makeover. Oke. Kita lihat si Pink ini bisa bikin perubahan apa. Cakep. Geser dulu, taruh mangkuknya di sini. Apapun bisa dengan matahari dan sedikit pink. Jangan lupa itu, Shay. Pink sempurna. Dan sekarang rambut. Sini. Tolong pelan-pelan ya. Dijamin kamu suka. Hidup lebih baik dengan rambut pink. Ini dilepas dulu. Cantik kan? Wow, kamu jenius. Suka-suka. Jauh lebih baik. Wow, kayaknya udah mirip Barbie deh. Udah selesai? Belum, kita cek dulu. Rambut, cek. Lanjut wajah. Cek kulit dulu. Wow, pink dan pirang. Cek pori. Gak bagus, harus diberesin. Kita punya foundation, tapi perlu spons. Apa itu? Kayaknya ada di sini. Tampak lumayan. Tapi, kita harus pastikan semua cacat tertutup. Ini, pakai di kulitmu. Tunggu sebentar. Aku yakin banget kamu bisa. Nah, tunjukin. Ini dia. Astaga! Udah cantik belum? Kita rapihin ya. Emang kenapa? Gak apa-apa. Cuma perlu sedikit. Sedikit tacap. Dan selesai. Yang ini gimana? Aku punya ide. Trik kecil dan bola. Hati imut-imut. Perlu tambah warna. Aku tahu. Lilin warna-warni. Ini yang kubutuhkan. Lihat, aku nemu ini. Digosok sedikit dan siap. Totol di sini. Dan totol di sini. Kamu cantik sekali, lihat. Steve, sayang. Fokus. Makasih. Silakan. Wow, aku cantik banget. Puas rasanya. Kamu konyol. Oke, kita lanjut. Wow, kita sama. Nggak juga, lihat bajumu. Emang kenapa? Culun banget. Sepatunya gimana? Ya, nggak cocok juga sih. Tapi aku tahu caranya. Ayo, kamu siap? Loko, kamu kemana? Nah, gimana sekarang? Benar-benar cantik. Gimana menurut kalian, guys? Aku udah mirip Barbie belum, sarange? cakep. Apa itu? Coba lihat. Tidak. Keluarkan aku. Barbie kesayanganku, ternyata kamu yang nyoba kasih inspirasi. Aku tahu harus apa. Ayo, ini bagian yang menyebalkan. Rasanya kayak mencopot mata dari cangkangnya. Hapus makeupnya dulu. Lumayan repot juga. Kanvas harus bersih untuk jiwa seniman makeup. Langkah pertama, beres. Ini ngeri banget lihatnya. Udah biasa sih sama yang ngeri-ngeri. Gak butuh ini lagi. Dadah. Punk udah mati, lupain aja. Hapus dulu lipstik nenek sihir ini. Apa?
Gak berhasil. Kamu kuat, tapi aku lebih kuat. Ku tahu harus apa. Papa gak bakal keberatan. 1, 2, 3. Siap. Dadah, Ruby Girl. Nyari lipstick ciri khasku yang baru. Apalagi ya? Kita mulai dengan eyeshadow. Palet pelangi andalan terbaikku. Bikin ingat sama Mean Girls. Hari Rabu pakai pink. Quote ironis dari filmnya, ya enggak? Warna cerah tahun 80-an kembali tren, say. Maksudnya bukan kayak Joker gini. Hah? Obat tetes? Kenapa nggak kepikiran tadi? Bisa dong. Duh, rapiin dulu yang berantakan. Bantu aku ya. Cuma perlu beberapa tetes di eyeshadowku. Kuas yang pas untuk ini. Berkat trik ini, pakai eyeshadow jadi lebih sempurna. Karena ini jadi mirip eyeshadow cream. Wow, beneran lebih cetar. Nah, sekarang apa nih, Guru Barbie? Tidak! Tolong stop waktunya! Tidak, jadi trauma. Tunggu. Bertahanlah, Palet. Ku tahu cara menyelamatkanmu. Sini. Remahnya dibersihkan dulu. Lalu, kerok yang tersisa dengan sendok. Dan taruh di lubang popit. Tekan pelan-pelan dan voila! Palet kilo baruku siap. Kuakui, ini kotak palet terkeren. Ini akan bikin makeupku naik kelas double-double. Wow, cantik banget. Berkilau bagai bola disco. Beruntung sekali kamu jadi mentorku, Barbie. Saatnya pakai eyeliner. Ini bikin pekerjaanku jadi gampang banget. Ayun dan kibas. Wow. Makeupku masih cetar. Sebentar, hampir tertipu. Gak berguna. Aku punya ide yang lebih baik. Tahu gak, jepit rambut banyak gunanya. Pasang eyeliner di ujung sini. Percaya deh, ini lebih praktis daripada pakai kuas. Coba dan lihat hasilnya yuk. Pengen tampil dengan gaya mata kucing. Mata yang satu lagi. Wow, luar biasa. Tapi, mana bisa audisi untuk Catwoman di sekolah Batman? Tato alis bisa bantu nih. Sponge makeup basah paling ideal untuk ini. Pastikan basahi dengan benar. 1, 2, 3. Tinggal kupas. Gak sabar lihat alis sempurna. Tidak. Waduh. Kayaknya lebih bagus di tanganku ketimbang di muka. Aku Captain Jack Sparrow. Jadi, kita lakukan seperti biasa. Kasih lem di alis. Habis gimana? Aku kan berdedikasi. Kurasa ini bisa bantu. Aku emang orangnya kreatif sih. Siapa yang kira? Rasanya lengket banget, tapi cantik itu repot, ya enggak? Sisir alis ke atas, ke arah yang sama dengan kuas. Alis tebal sempurna selesai. Hey, selanjutnya apa, Barbie? Apa? Bibir. Yeay, aku perlu ini. Bibir harus mereka dan menggoda. 'Cause we're living in a material world and I am a material girl. Asal tahu aja, itu nggak sakit sama sekali. Oh, tapi masih perlu warna cerah. Mereka bikin semua dalam bentuk tato loh. Yang mana ya? Yang ini. Selesai. Kita lihat hasilnya.
Apa? Kayaknya sih Marilyn Monroe punya cara lebih baik. Aha, ini yang kubutuhkan. Gak perlu sedotan lagi. Dadah. Bibir pink seksi. Oleskan di bibir botol. Ini pasti berhasil. Nah, jangan dulu minum sodanya. Tapi harus tetap terhidrasi. Harus punya tanda hati yang sama. Gak lengkap kalau gak punya ini. Aku beruntung. Semua keinginanku terkabul. Cocok sempurna dengan dandananku. Dan bikin naik level pol. Riasan makeupku selesai. Tapi masih banyak kerjaan. Kayak menata rambutku. Gak ada salahnya kasih sedikit warna. Aku gak bakal bosen sama pink. Nah, kita cari cat rambut pink biar mirip warna gulali. Ada apa aja di sini? Oranye Garfield. Enggak. Hijau Shrek. Males ah. Hah? Kosong? Tunggu dulu. Aha. Cuma perlu direndam air hangat. Aduk dan aduk. Wow, warna sempurna. Lalu, celupkan ujung rambut ke dalamnya. Keren banget. Ini menghipnotis aku. 1, 2, 3. Kita lihat hasilnya. Wow. Mengagumkan. Sekarang lakukan ke seluruh rambut. Wow, cantik banget. Makin jago aja aku nih. Tapi ada yang kurang deh. Hey, perlu aksesoris rambut juga dong. Aku tahu harus gimana. Berlian adalah sahabat para cewek. Taruh si model di sini. Aku punya yang cocok biar bisa cetar berkilau. Alat ini bermanfaat banget. Taruh kertas manik-manik di sini. Semuanya gampang banget. Siap untuk shine bright like a diamond. Dan cekrek. Cekrek. Lagi, lagi. Lebih banyak lagi. Ini bakal jadi gaya rambut karpet merah andai aku aktris. Wow. Cintai diri sendiri itu penting. Hah? Apa? Ih, lihat deh kukuku. Menjijikan. Harus segera lakukan sesuatu. Pilih lagi warna pink. Gak perlu plot twist. Alasi meja dengan tisu dapur dulu. Jangan sampai mama manyun. Saatnya semprot. Kayaknya udah cukup. Oh, atau malah kebanyakan. Kebanyakan kayaknya. Bersihkan dulu yang belepotan. Gak perlu sabun atau pembersih kuteks. Air aja cukup. Gosok-gosok, hilang dengan gampang. Tapi mungkin harus agak lama. Lagian, mama selalu bilang cuci tangan selama 20 detik. Tapi harus ada cara lain karena warnanya hilang semua. Aha, sarung tangan karet mama. Itu dia yang kubutuhkan. Untung ujungnya udah dipotong. Jadi aku tinggal memoles aja. Tutup bagian lainnya dengan plester. Kecuali bagian kuku dong. Sekarang semprot kuteksnya. Gaya bebas dong, sis. Kalau tahu trik yang tepat, kuku warna permen karet itu gampang. Selesai. Wow, pink bikin ceria. Tunggu sampai semua kering. Hah? Astaga, harus kubereskan. Mari kita diagnosa dulu. Tempel, tempel, 3, 2, 1. Loh kok bersih? Kok gak berhasil? Masih berbulu kayak monyet.
Haha, solusi tanpa sakit. Hahaha, cuma perlu semprot foamnya sedikit. Oh, masa sedikit? Maksudku banyak. Mirip jenggot Sinterklas. Nah, cukur deh. Abrakadabra, rambut menghilang. Smooth operator. Wow, gampang dan cepat. Mantul. Nah, Barbie, selanjutnya apa nih? Baju tentunya. Tunggu di sini ya, dan lihat perubahan total penampilanku. Cantik dengan pink. Sapa aku yang baru dong. Wow, bahkan aku sendiri gak ngenalin. Come on Barbie, let's go party. Trims berat untuk Barbie-ku sayang. Aku bisa begini berkat kamu. Lampu selfie adalah jalan ninjaku. Hai dunia, sambut kehadiran Ruby yang baru dan trendy. Kalian semua pasti takjub. Wow, dia keren banget. Wow, oh benar-benar. Lihat. Wow. Ini baru namanya datang dengan gebrakan. Siapa yang pecundang? Jangan tinggalkan aku, Tuan Putri. Apa? Pergi ke pesta bareng kami, yuk. Enggak ah. Buang-buang waktu aja. Hai. Digit ke-35 dari Pi. Oh, Tom Holland pribadiku, dia pasti tahu. Dia nggak bakal suka aku gini. Aku pencet aja kali ya. Emang sih, ini lumayan menjijikan. Nggak ada yang lihat ini. Hai. Oh, sini kamu, konyol. Lihat deh mukamu kayak kuda kecil. Astaga. Aku gak akan bisa lihat Tom di sini. Siap lihat aerobik TikTok? Iya, aku emang unik. Gak ada yang pernah melakukan itu. Gadis. Oh, kasihan deh. Hey, jangan main TikTok, Aroksi. Dunia ku runtuh. Oh, Luna, kenapa? Aku jelek, jerawatan. Bantuin aku, Nong. Luna, aku punya sesuatu untukmu. Aku ambil kotak ajaib ya. Nah, ini dia. Kita lihat ada apa aja ya. Ini ngingetin apa coba? Oh, aku mirip banget sama wajahku. Satu lagi dipencet, asik nih. Tapi jangan pencet jerawatmu. Aha, anti-flek ini yang kamu butuhkan untuk bersihin wajahmu. Pakai di tempat yang dibutuhkan. Kena hidung deh. Hampir selesai. Luar biasa. 1, 2, 3. Waktu selesai. Yuk, singkirkan semua ini. Target dihilangkan. Lihat nggak? Apa? Berhasil. Ayo kita beresin ini. Amba ini. Mayan lancar kan? Wow, gak nyangka banget. Iya kan? Bikin aku senyum deh. Harus bikin gigimu seputih mutiara. Ini dia solusi permanennya. Atau bukan? Ini gimana? Males ah, ribet. Aha, kayaknya kita punya pemenangnya. Gadget ini pas banget agar senyummu mantap. Oke, pesawat mau mendarat. Siapkan landasan. Mendarat di mana? Aku lihat tempat bagus. Rasanya aneh. Terus kenapa ada suara aneh sama bercahaya biru? Gak ngerti deh. Udah selesai? Sorry berantakan. Rasanya hebat. Makasih. Kamu punya kumis? Mana? Aku tahu. Kamu beruntung, Charlie Chaplin. Yeah, bisa pakai ini triknya. Jangan gerak. Ini penting banget. Harus banget. Sakit juga. Oke, bisa dilewatin. Udah selesai? Ya ampun. Nggak berhasil. Ayo coba yang lain. Lihat deh tangan kecil ini. Mereka mau menangkapmu. Beneran berhasil nih. Lihat nggak? Pada copot.
Wah, mau coba? Luna, kamu ngapain? Aku betulin. Hah, beres. Kayak beneran. Astaga, udah kayak hutan Amazon deh. Oh, iu, adek, kamu kudu beresin itu. Tenang aja, ini solusi masalah kita. Diputer sampai pol. Sekarang taruh yang ungu di sini. Sip. Sekarang kita lihat dia meleleh. Kayak mimpiku kencan sama Harry Styles. Kayaknya udah hampir selesai. Ya, cukupan nih. Tempelin di sini. Ini juga. Sekarang cabut. Kita lihat ya. Biar aku aja. Aku keluarkan semua kekuatanku. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita sama-sama aja. Oke. Satu, dua, tiga. Mantap banget rasanya. Kita bisa bikin sweater pakai ini. Agak jorok sih. Yuk kita lihat kupingmu. Maksiku mau keluar lagi. Kita apain ya? Oh ya, yeah. Ini bisa bantu. Untuk apaan nih? Aku coba. Oke. Aku agak takut. Diputer aja. Iya, kamu udah bener. Oh, bisa loh. Hey, Roxy, mau lihat emas galianku? Luna. Sekarang rambut. Lepasin aja ini. Gak perlu. Ya, kayak gitu. Udah. Coba, Kak. Aku mau lihat. Kok malu gitu ngeliatin aku gitu? Bisa selamat pakai ini. Aku nggak pakai ini untuk gigi kok, tenang. Doain ya. Hampir aja aku kehilangan sikat. Nggak bisa. Tenang, biar aku betulin. Seperti dipijit, relax banget. Kayaknya kita udah selesai. Wow, rasanya mantap. Yeay, kamu udah glowing. Lihat aku punya kumis pink. Oh, ayo kita warnain. Oke, ada warna apa? Ada ini. Luar biasa. Wow, aku jadi kayak Harley Quinn gak sih? Wow, makasih. Keren. Ada apa lagi di kotaknya? Apa? Gak ngerti deh. Ini untuk apa ya? Luna, sini ku tunjukin. Ini untuk bikin alismu sempurna. Aku tunjukin bakat seniku ya. Jangan gerak, nanti rusak. Sudah. Wow, alisnya bagus. Ada yang kurang. Siap dapetin makeover bibir atau lip over? Aha. Tangkap. Kylie nggak ada apa-apa dibanding aku. Kayaknya aku udah nemu Nemo. Akulah Nemo. Waktunya habis. Lihat bibir kita. Gebetanmu pasti suka. Dan sentuhan akhirnya. Boom. Aku suka banget. Lucu maksimal. Ya, boleh coba yang lain gak? Oke, kurasa aku tahu caranya. Garis di sini, sama bentuk U di sini. Hey Roxy, hari Valentine datang duluan. Oh, makasih. Kamu manis banget. Kamu juga sayang. Aku belum selesai. Lihat nih. Gimana menurut kakak? Aku udah pernah lihat yang bagusan. Ayo coba yang lain. Aha, ini pasti bakal berhasil, percaya deh. Gak sabar lagi liatnya. Beres. Semuanya jelas. Ah, bagus. Coba ya, sekarang aku liatnya 4K. Wow. Luna, apa? Hei, lihat. Lihat, ini kumis.
aku ayahmu, Roxy. Luna, lucu banget sih. Oh, wow. Ada yang lebih bagus nih. Bulu mata magnetik ini yang kamu butuhin. Aku copot dulu ya. Oh, serius? Magnetik? Ini saling menarik. Seperti kamu akan menarik cowok itu. Wow, rasakan anginnya. Wow, cepat. Aku harus bertindak. Aha, ini akan mengatasi badai. Nah, gitu. Makasih. Tadi nggak ada di ramalan cuaca. Sekarang berdiri. Ayo, pilih pakaianmu. Kakak punya apa? Ada ini. Boom. Ada apa nih? Enggak. Nggak suka, sorry. Coba lihat ya. Wow. Aku suka. Ah, kamu kelihatan cakep. Yuk, selfie. Tangan di udara. Apaan itu? Itu hidup. Apa? Kita harus bertindak cepat. Pasti ada deh. Saatnya sesi berkebun. Sini kamu semak-semak. Seperti Kate, tidak. Udah. Jangan dong, please. Udah gak ada. Wow, kerennya. Apa? Bisa bikin sweater dari rambutmu. Beneran sweater. Baunya ampun deh. Aku juga mau ini. Luna, kamu belum cukup umur. Tapi, lihat nih. Wow, lihat mereka ciuman. Kita langsung aja ya. Cobain ini. Udah kayak bikin karakter. Aku suka. Udah siap? Selanjutnya, tato. Mana lihat? Dilepaskan ya. Dua-duanya keren. Wow, tatonya bagus. Kamu adik tatoku. Boom. Apaan tuh? Empuk banget. Aku juga mau kayak gini. Hah? Aku punya sesuatu untukmu. Aha, lihat nih. Wow, apaan nih? Wow, empuk banget. Lihat aku ya. Ayo joget, goyangkan pinggulmu. Oh, kamu jadi ngetop sekarang. Aku jadi ngetop. Iya, nih aku punya kado untukmu. Keren. Makasih, Kak. Kamu pasti bakal populer di sekolah. Iya, aku berangkat. Dah. Pasti bakal banyak kepala nengok ke aku dan muji aku. Bisa-bisa besar kepala aku. Lihat cowok ini. Gak pantas untukku. Astaga naga, itu. Wow. Okay, biar aku. Hah? Ini prank?